Mbak, kalau ada tamu, bilang saya di luar ya. Baik, Pak. Siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya mau bertemu dengan Pak Randy. Dia ada di ruangannya. Oh, maaf. Kebetulan Pak Randy-nya baru aja keluar. Kalau Pak Kevin? Pak Kevin ada di ruangannya. Bisa saya ketemu? Boleh. Maaf, dengan Ibu siapa? Kinta. Oke, sebentar ya. Ya. Halo Pak Kevin, selamat siang. Ada Ibu Kinta ingin bertemu dengan Bapak. Suruh ke ruang saya ya. Baik, terima kasih Pak. Ibu Kinta, mari saya antarkan ke ruangan Pak Kevin ya. Sebelah sini. Masuk. Permisi Pak, ada Mbak Kinta. Silakan Mbak. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kinta. Mas Kevin. Apa kabar? Baik. Duduk, duduk. Maaf ya aku ganggu. Enggak, sama sekali enggak. Gimana? Sebenarnya aku kesini mau ketemu sama Mas Randy sih. Tapi katanya lagi keluar ya? Iya, betul. Baru aja dia keluar. Lama enggak ya, Mas? Wah, kalau itu aku juga enggak tahu. Tergantung kali ya. Soalnya tadi dia bilang dia mau ketemu sama Bu Ulfa. Bu Ulfa? Ibunya Rindu? Iya, benar. Kamu gak usah khawatir. Randy kesana itu mau membicarakan soal Rindu sama Bu Ulfa, biar si Rindunya bisa move on lah. Maksudnya Mas Randy suruh Rindu supaya move on? Iya, kan juga buat kepentingan dan kebaikan mereka berdua. Jadi